Bunga Matahari juara untuk minggu ke-8 berturut-turut. Okay guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan markah dan kedudukan minggu ke-8 Demas Singa 2023. Untuk minggu ke-8 ni, peserta yang tersingkir adalah Musang. Musang yang identiti sebenarnya adalah Yusri KRU terpaksa meninggalkan konsert minggu ke-8 dan juga tidak layak untuk ke final. Minggu ni, Musang membawa lagu Warisan Wanita Terakhir, nyanyian Teacher's Pet dengan mendapat markah 59.1% sahaja. Okey, untuk kedudukan dan markah minggu ke-8 ini, juara kita masih lagi Bunga Matahari. Tak tahu apa, dah berapa banyak minggu Bunga Matahari mendominasi nombor 1. Dan minggu ke-8 ini, Bunga Matahari membawa lagu Run The World Girls nyanyian Beyonce dengan 77.34%. Sang Kancil di tempat kedua dengan lagu Mahakarya Cinta nyanyian Faizal Tahir dengan 73.97%. Biskut Aiskrim di tempat yang ketiga dengan lagu Terus Hidup nyanyian Aina Abdul dengan 71.3%. Elty John menyanyikan lagu Bunga nyanyian Asal Ultimate dengan 69.67%. Tempat kelima, Mat Helang menyanyikan lagu Meniti Titian Usang nyanyian Asal Search dengan 69.37% sahaja. Teratai di tempat keenam dengan lagu I Will Go To You Like The First Snow nyanyian Aili dengan 66.53%. Okey, dan di tempat ketujuh nyanyian Musang. Okey, Musang menyanyikan lagu Warisan Wanita Terakhir dan nyanyian Teacher's Pet yang mendapat markah 59.10%. Kalau korang dengar bunyi anak kucing ni, mak kucing tengah angkat anak kucing yang mengganggu voice untuk video kali ni. Okey, Musang terpaksa tersingkir. Musang tersingkir minggu ke-8 dan minggu ini atau minggu ke-9 nanti akan ada seorang lagi yang tersingkir ataupun ada 6 finalis untuk musim kali ini. Kita tak tahu. Okey, mungkin juga tiada penyingkiran, sama ada baki peserta akan terus ke final ataupun tidak. Okey, itu sahaja untuk perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik.